Barulah yang Max. Ya, katakan. Hah, tu tak faham. Ha, angkat tangan. Okey. Bila saya bagi penerangan, bila saya terangkan, tengok. Tengok sana. Ha. Okey, kalau nak tengok saya juga tak ada masalah. Boleh juga, tak ada masalah. Kat sana pun ada saya. Nampak. Nak tengok saya ke tak nak? Ha, tengok, tengok lah gitu. Ni bilik, siapa ni bilik siapa? Ni ada dua bilik kat situ. Okey. Bagaimana anda membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi? Ada turun tangan. Apa itu ya? Okey, bagaimana untuk menyelesaikan masalah operasi aritmetik yang melibatkan gabungan operasi? Dah pernah buat tak? Darjah 6 ke darjah 5 ke? Darjah 6 atau darjah 5, darjah 4 tu kamu buat gabungannya tambah, tambah, tambah dengan tolak je kan? Darab dengan bahagi je kan? Untuk yang tingkatan 1, ha, macam ni lah, semua ada. Dalam satu persamaan tu darab ada, bahagi ada, tambah ada. Jadi kita nak buat yang mana satu dulu? Okey, kalau tambah dan tolak, kamu buat yang mana satu dulu? Banyak sungai tambah. Banyak sungai tolak. Buat dari kiri ke kanan. Ha. Macam tak nak belajar je. Betul tak? Betul ke tak? Belajar ke tak? Ha. Okey, kalau darab dan bahagi, kamu buat dari kiri ke kanan jugalah. Ya Allah, apa kebasirnya komen ni. Itu. Macam mana kena pergi kat sini yang itu, tak tahu. Okey. Biasanya dalam proses, okey, dalam proses memilih nak buat yang mana satu, kamu tambah, tolak, darab, bahagi ni tak ada masalah nak buatnya. 1 tambah 1 2, 3 tolak 1 2 kan. Nak buat operasi tu tak ada masalah. Yang masalahnya adalah nak memilih nak buat yang mana dulu. Betul? Betul ke tidak? Betul. Yang kamu diam, kenapa? Hei. Penat ngajar kalau kamu diam tu. Ha. Jadi, pemilihannya yang pertama tengok. Jika ada... Jika ada... Jika ada... Jika ada kurung. Jika ada tanda kurung, buat yang dalam tanda kurung itu dulu. Tak kisahlah dia darab ke, bahagi ke, tambah ke, tolak ke, buat yang dalam kurungan itu dahulu. Selesai. Habis. Okey. Kemudian, kalau tak ada tanda kurungan, katakan ini tak ada. Apa yang perlu kamu cari? Apa yang perlu kamu cari? Darab atau bahagi. Jadi, kalau kamu tengok dalam tu ada tambah, tolak, darab, jadi buat yang mana dulu? Buat yang darab dulu. Boleh? Buat yang dah darab dulu. Okey, faham? Kalau ada darab dan bahagi dalam tu, tolak tak ada? Buat dari kiri ke kanan lah. Macam kamu belajar skor rendah tu. Boleh faham? Okey. Ha, maknanya darab dan bahagi ini lebih kuat daripada tambah dan tolak. Maknanya kamu kena buat darab dan bahagi itu dulu. Okey, barulah cari tambah dan tolak. Okey, kita tengok contohnya. Kita tengok contoh yang ini. Boleh? Sekejap eh. Kita tengok contoh yang ini. Contoh ada dalam buku kamu ni.
Okey, itu soalan ni. A, soalan A. Kita ada negatif 8, tanda negatif tu pun kena tahu juga. Dia jadi positif ke negatif. Negatif 8 darab negatif 2 tambah 3. Okey, tengok macam mana saya selesaikan masalah ni dan macam mana step-step dan langkah-langkah. Apa perlu tulis dulu? Apa perlu tulis dulu? Apa perlu tulis dulu? Faham? Boleh? Max? Tengok. Tengok. Jangan tengok benda lain. Kita buat. Mana dia punya drawnya? Okey. A. Kita ada negatif 8 darab negatif 2 tambah 3. Okey. Ini tanda sama dengan. Buat macam tu. Okey, sekarang kita nak selesaikan yang mana dulu? Dalam kurungan. Okey, dalam kurungan. Walaupun kalau kamu tak tengok kurungan, okey, kalau macam ni kita selesaikan dalam kurungan. Kalau macam ni? Kalau macam ni? Selesaikan? 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 Darab dulu. Okey, bagus. Pandai dah. Tengok ada beza ya. Okey, jadi kita nak selesaikan dalam kurungan ini. Dalam kurungan tu. Jadi kita ada negatif 2 tambah 3. Utang RM2 tambah RM3. Utang RM2 bayar RM3. Baki 1 kan. Mana RM1 kita ada kan. Positif ke negatif? Jadi jawapan untuk yang warna kuning ini adalah satu. Jawapan bagi warna kuning, tengok saya letak jawapan yang warna kuning itu saya turunkan ke bawah, satu. Satu itu adalah tahu. Satu itu adalah jawapan bagi yang atas tu. Okey, yang negatif 8 ni dah selesai ke belum? Belum selesai kan. Kita negatif 8 darab 1. Negatif 8 darab 1. Negatif 8 darab 1. Negatif 8 darab 1. Negatif 8. Selesai. Siapa cakap matematik susah? Angkat tangan. Dia akan jadi susah bila? Bukan. Dia akan jadi susah. Dia akan jadi tak faham bila? Kerja sekolah tak siap. Itulah jawapan kamu. Cikgu, tak faham cikgu. Cikgu, susah cikgu. Bila? Kerja sekolah tak siap. Itu je alasannya. Betul? Sebab saya memang baru mengajar matematik semalam. Lepas saya tahu tu kan. Okey. Seterusnya B. 7 tambah 2 dalam kurungan 3. Nak selesaikan mana dulu? Dari kiri ke kanan. Bagus. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya apa? Itu maksudnya apa? 2 dalam kurungan negatif 3. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ini maksudnya 2 kali negatif 3. Kalau macam ni, maksudnya 5 kali 3. Kalau macam ni, maksudnya maknanya dalam kurungan bila ada nombor kat luar itu maksudnya okey, dah faham dah kan? Okey, jadi bila dah faham, kita nak selesaikan yang mana? Yang dalam kotak kuning tu. Boleh. Jadi 2 kali negatif 3 kita akan dapat. Okey, jawapan bagi yang warna kuning ini adalah negatif 6. Yang 7 dah selesai belum? 7 tambah okey, boleh dekat ke tak boleh dekat? Tak. Okey, saya kurung. Jadi ini maksudnya 7 tambah negatif 6, bukan 7 kali negatif 6. Ada beza tak yang warna kuning atas tu dengan yang bawah ni?
Ada beza. Dua ni dalam kurungan, nampak? Dua dengan kurungan tu sebelahnya belah. Tapi ini dipisahkan oleh operasi. Kalau yang macam ni, kita nak buat mana dulu? Dah belajar belum? Dekat-dekat kan? Tambah jumpa tolak jadi? Tambah jumpa tolak jadi? Tambah jumpa tolak jadi? Tambah jumpa tolak jadi? Tujuh? Ha, berapa? Habislah, siap. Cikgu, yang itu senang cikgu, yang susah sikit, susah sikit. Susah ke? 4 tolak 12 bahagi negatif 2 tambah negatif 1. Haa, ni lagi banyak. Mana dulu? Mana dulu? Mana dulu? Mana dulu? Mana dulu? Mana dulu? Apa bahagi apa? 12 bagi negatif 2. Nampak? Nampak saya kuningkan ni, nampak? Sebab apa saya kuningkan? Sebab senang nampak. Cikgu, boleh tak saya buat kuning? Saya tak ada yang kuning-kuning macam cikgunya ni. Boleh. Tapi kamu jangan buat kuning-kuning tu. Kamu buat macam ni. Ni berapa ni? 12 bagi negatif 2 kan? Kamu sebab pen kamu tak, kamu tak ada yang kuning-kuning tu, kamu kotakkan je dulu macam ni. Maksudnya, kamu kena buat yang itu dulu. Betul? Betul? Sama dengan 12 bagi negatif 2. Ha? 12 bagi negatif 2. Negatif 6. Okey, jawapan yang untuk yang kotak warna merah ini adalah negatif 6. Letak situ. Okey, turunkan yang kamu tak selesaikan lagi berapa? 4. Tolak? Nampak? Tolak negatif 6 kan? Dia tak boleh dekat-dekat, kamu kena kurungkan. Tambah negatif 1. Okey, ada berapa banyak tanda yang hampir? Ada berapa banyak tanda yang dekat-dekat? 2 kan? Okey, kita selesaikan tanda itu dulu. 4 tambah 1. Selesaikan dari kiri ke kanan. 4 campur 6 tolak 1. 9. 4 campur 6 10 tolak 1 9. Dah tidur. Selesai. Belum. Nombor D. Cikgu, nombor D macam ni cikgu. Nombor D ada pecahan pula. Saya kalau nampak pecahan ni memang trauma. Okey. Negatif 12 tambah negatif 16 bahagi negatif 22 tolak negatif 24. Ha, nak bagi mana dulu? Okey, tengok. Saya kena, ini kena buat serentak. Atas bah? Atas bah? Atas bah? Atas bah? Atas batu. Atas bawah. Okey, kita ada yang ini dengan yang ini. Yang atas. Yang atas. Negatif. Selesaikan dia punya tanda dia dulu. Negatif 12 tolak 16. Per dengan. Selesaikan tanda bawah. Negatif 22 tambah 24. Okay, tengok. Nanti saya akan padam semua ni. Kamu kena buat sendiri. Boleh? Ah, pandailah. Okey, selesaikan yang atas. Utang RM12, utang lagi RM16. Hutang, hutang 28 per dengan utang RM20, RM22 bayar 24. 2. Jadi negatif 28 bahagi 2. Jadi 2 kali 1, 2 kali 16. Jadi jawapan? Hai? 14 ke apa? 14 ke 16? 14 kan? Negatif 14. Boleh? Boleh ke tak? Boleh ke tak? Boleh ke tak? Max? Max? Okey.
Tengok. Ha, mak habis masa. Eh. Habis masa kan. Tapi ingat tak? Ingat. Ingat tak? Okey, siapa yang tak ingat? Yang pertama sekali nampak ni? Ni dah tengok ni. Yang pertama sekali saya nak kamu ni contoh 7 ini kamu buat dalam buku. Okey, kamu buat dalam buku. Ingat, tapi caranya macam saya buat ni. Ha, bukan cara contoh dalam buku, ada contoh penyelesaian kan? Ah ha, saya tak nak macam tu. Saya nak sebiji macam ni. Ya. Yeah? Sabar. Saya bagi, saya tahu kamu excited sekejap. Okey. Siapa yang tak ingat, saya akan lepas ni saya akan terus upload, buka dekat YouTube channel saya, cari. Tajuk dia operasi aritmetik 1S. 1S maksudnya satu sarjana. KSSM 18. Eh sorry, KSSM 19. Cari dekat channel. Siapa yang kalau yang dah buka, kalau tak ingat dia, kalau dah buka, kalau kamu subscribe, tahu subscribe? Kalau subscribe, video baru je saya upload, dia akan ada notification. Jadi subscribe lah. Subscribe, like dan share. Ha. Kan? Ini subscribe, like dan share lagu entah apa-apa punya video ni kan. Boleh? Max? Okay, itu yang pertama.